Udah tahu nggak bisa renang. Ya Allah, hujan apa apa tuh. Astagfirullah. Anu di ini, kalau nggak dibawa ke rumah sakit. Itu udah kemakan air banyak ya Allah. Astagfirullah. Disumpet apa sih? Airnya biar keluar dulu. Kami menyampaikan duka yang mendalam karena tadi pagi ada kejadian anak tenggelam. Korban tersebut bersama 8 orang temannya memasuki PAI sekitar jam 6.48, dan ini adalah seperti halnya yang lain, jadi seperti masyarakat sekitar yang datang bermain dan tidak didampingi oleh siapapun. Mereka datang, ternyata berenang dan terseret ombak yang memang kondisinya pada saat ini ya ombaknya cukup deras. Memang yang terdekat dululah yang paling bisa mengawasi. Jadi seandainya ada anak-anak, apalagi ya jelas anak-anak di bawah umur, jika ingin berkunjung di PAI, kami harapkan didampingi oleh orang tua atau orang yang lebih tua dari para pengunjung tersebut. Nah, ini kan jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.